sehat sama inner circle aku yang nggak menghakimi seperti orang-orang lain, ya itu menurut aku berkat luar biasa. Kita lalui jutaan mimpi coba untuk kita. Berulang tahun yang ke-29 pada 16 November 2019 lalu, Gisela Anastasia mendapat beberapa hadiah spesial dari orang terdekatnya, seperti sang anak putri semata wayangnya Gempita Nora Martin. Namun di hari bahagia bertambahnya usianya tersebut, Gisela memilih untuk merayakannya dengan berlibur ke Jepang bersama sang kekasih Wijaya Saputra, atau yang akrab disapa Wijin, beserta beberapa sahabatnya. Dari beberapa unggahan di akun Instagramnya, nampak Gisela yang memperlihatkan kemesraannya dengan sang kekasih, serta menikmati liburannya bersama para sahabatnya. Namun kenyataannya kini berbeda. Dapat hadiah gelang sama jaket. Handphone. Dapat jaket dari Gempi. Sama Shakila. Iya. Sama Shakila ngasih Mama Isel jaket ya. Dapat banyak. Iya, dapat gelang sama handphone. Mudah-mudahan bisa menjadi lembaran baru untuk bisa melakukan semuanya dengan lebih baik, belajar jadi lebih baik. Jadi pribadi yang lebih baik juga, yang bisa membawa hal positif buat lingkungan dan lain-lain gitu ya. Tapi lebih ke diri sendiri sih, mungkin pengen lebih apa, bisa apa ya, belajarlah dari semuanya, pengen lebih baik. Sayangnya, unggahan Gisela tersebut justru cukup banyak mendapat respon negatif dari warganet. Pasalnya, mantan istri Gading Martin tersebut dianggap lebih memilih merayakan ulang tahun bersama kekasih dan sahabat dibandingkan keluarga, terutama putri semata wayangnya. Tak hanya itu, komentar negatif pun kembali datang saat Gisela tak menemani Gempi bertemu dengan Hoon akibat liburan tersebut. Iya, nggak ada yang pernah tahu waktu itu kalau Gempi akan ketemu Hoon waktu aku beli tiket. Jadi ya udah terlanjur. Aku berusaha nyampe tuh keluar, tapi imigrasinya lama, bagasinya lama. Jadi emang gak bisa nemenin. Ya tapi buat aku bukan satu hal yang nista banget juga sih untuk nemenin Gempi ketemu Hoon. Anaknya bisa tetap happy anyway. Aku support dia dari jauh juga. Ya emang udah biasa begitu sih. You always have a my heart. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Senang sekali hari ini saya Kartika Berliana kembali dapat menjumpai Anda dalam Halo Celebrity, tayangan infotainment terupdate di pagi hari. Selain informasi terupdate tadi, masih banyak berita dari dunia selebriti yang telah kami siapkan hanya untuk Anda. Dari tim dalam Kristian, aku minta maaf. Nilai tanah untuk ancaman apa itu semuanya hanya omongan aja, bukan dari hati.